Halo ma bro, kembali lagi di channel BW Gamer. Siapa sih yang nggak mau hadiah gratisan? Pastinya kalian semua mau. Nah oke, jadi pada video kali ini aku akan meng-share kabar gembira nih buat kalian para player gratisan, yaitu mengenai cara mendapatkan Magic Cube gratis, 30.000 diamond gratis, dan juga handphone gratis di event anniversary Free Fire kali ini. Serta aku akan bahas juga info top up katangan lobby terbaru. Pokoknya player gratisan auto seneng lah melihat ini. Dan untuk semua info ini aku jamin 100% benar ya, anti gua klub pokoknya cuy. Selain itu, buat kalian yang pengen beli diamond murah, aman, dan terpercaya, langsung aja kalian beli deh di website vouchergame.id. Tidak hanya menjual diamond, di situ juga menjual member mingguan ataupun bulanan juga ya. Yang pastinya termurah sedunia coy. Dan bayarnya pun bisa lewat pulsa, untuk prosesnya juga cepet banget kok. Jadi bagi kalian yang mau beli, langsung aja klik link yang ada di deskripsi. Oke lah, tanpa banyak cincong, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Nah yang pertama ini mengenai event diamond gratis. Tidak tanggung-tanggung, Bapak Garena memberikan 30.000 diamond gratis sebagai hadiah utamanya. Auto Sultan bos ya ini ya. Untuk cara mendapatkan diamond gratis ini pun sangat gampang. Kalian hanya cukup menyelesaikan event callback yang hadir di Free Fire tanggal 17 Agustus. Pasti kalian bingung ya, apa sih event callback itu? Nah untuk event callback ini sama seperti yang sebelumnya. Kalian hanya perlu menginvite teman yang sudah lama tidak online minimal 7 hari untuk bermain kembali ya. Dan jika sudah berhasil mengundang, kalian akan mendapatkan hadiah loot crate cuy. Nah, di dalam loot crate inilah terdapat hadiah 30.000 diamond gratisnya yang bisa kalian dapatkan secara random cuy. Jadi tidak selalu dapat ya. Jadi semakin banyak yang kalian undang, maka semakin banyak pula crate yang didapatkan. Total maksimal kalian bisa mendapatkan 25 crate dengan cara mengundang 9 teman kalian. Masih bingung? Tenang aja, nanti kalian tinggal lihat aja ya. Aku akan buatin videonya di tanggal 17 Agustus untuk cara mudah menyelesaikan event callback ini. Tentunya agar kalian semua bisa mendapatkan hadiah 30.000 diamondnya. Makanya kalian wajib subscribe channel ini agar nggak ketinggalan video-video terbaru yang pastinya bermanfaat bagi kalian semuanya. Oke. Next untuk yang kedua yaitu mengenai hadiah Magic Cube gratis. Woi bang, cara dapatnya gimana? Tenang cuy, untuk Magic Cube gratis ini bisa kalian dapatkan di tanggal 22 Agustus, yaitu bertepatan dengan puncak event ulang tahun Free Fire. Untuk informasi ini udah tertera jelas di kalender event anniversary-nya. Di situ tertulis ya bahwa ada Magic Cube Ramen. Nah memang kalian tuh nggak langsung dapat Magic Cube-nya cuy secara utuh, melainkan harus mengumpulkan fragment Magic Cube-nya. Nah, fragmen ini bisa didapatkan secara acak setelah match dan hanya ada di tanggal 22 Agustus saja. Jadi kalian wajib login di tanggal 22 Agustus untuk berburu fragmen Magic Cube-nya. Intinya setiap kalian selesai main akan mendapatkan fragmen Magic Cube dan jumlahnya itu nggak pasti. Sesuai dari keterangan Bapak Garena, kalian tuh bisa mendapatkan antara 5, 10, 15, 20, 25 dan yang paling banyak itu 30 dalam sekali main. Dan setiap player hanya bisa dapetin fragmen Magic Cube ini maksimal 100 fragmen. Jadi cuma bisa dapat 1 Magic Cube sih, nggak lebih. Ngomong-ngomong, kalau udah dapat Magic Cube-nya, mau kalian tukerin bundle apa nih? Komen ya di bawah, contohnya, "Bang, aku mau tuker bundle Joker, Bang. Bang, aku mau tuker bundle ini ya." Kalian komen aja di bawah ya. Oke, lanjut ke informasi yang ketiga yaitu mengenai event gratisan berhadiahkan handphone. Nah, Bapak Garena ini akan membagikan 45 handphone gratis secara acak cuy. Bisa kalian lihat sendiri di event Buya Merdeka ini udah dijelaskan ya. Agar lebih jelas, kalian bisa simak aja cuplikan video berikut ini. Kalian juga bisa ngedapetin 45 handphone yang jatuh secara random di tanggal 17 Agustus. Dan bagi kalian yang beruntung mendapatkannya, otomatis kalian berhak atas hadiah 1 buah Samsung Galaxy A71. Jadi jangan sampai kelewatan ya mainin event Buya Merdeka. Nah itu tadi adalah cuplikan resmi ya dari video official Garena Free Fire Indonesia. Ternyata kalian hanya cukup bermain dan jika beruntung akan mendapatkan 1 buah handphone gratis. Jadi sistemnya ini mirip dengan yang tadi ya, yaitu dibagikan setelah match atau misi after match drop cuy namanya itu ya. Tapi pastinya untuk dapat hadiah HP gratisnya ini susah banget bos. Karena apa ya, coba bayangkan,
player FF ini jumlahnya jutaan, bahkan miliaran cuy. Tapi ya bocil semua gitu loh. Sedangkan HP-nya itu cuma 45 loh. Jadi kesempatan untuk mendapatkan HP ini sangat kecil bos. Tapi nggak apa cuy, kalian usaha aja ya, siapa tahu kalian tuh hoki dan bisa mendapatkan salah satu HP-nya, amin gitu loh. Pokoknya kalian wajib main di tanggal 17 Agustus ya untuk mendapatkan hadiah HP gratisnya ini cuy. Lalu untuk berikutnya yang keempat, yaitu akan ada event top up berhadiah skin katan lobby cuy. Siapa nih yang udah nungguin hadiah top up skin katan lobby? Soalnya banyak banget nih yang request untuk dihadirkan top up skin katan lobby. Nah ini dihadirkan ya oleh Bawak Garena, dan bisa aku pastikan event top up ini akan hadir di bulan Agustus ini coy. Karena info ini aku dapatkan secara resmi dari Garena. Agar kalian lebih yakin kalau info ini resmi, kalian bisa simak aja cuplikan video berikut ini. Bener-bener aku juga lupa ngasih tahu ke kalian, bakal ada event top up katana juga loh. Nah setelah menyimak penjelasan dari Mbak Anya, disitu dijelaskan bahwa akan ada event top up katana terbaru. Nah ini dia untuk tampilan detail dari skin katana lobby terbarunya. Baik dari warna dan segi efeknya, ini sama persis dengan skin M60 yang sekarang. Memiliki efek-efek warna merah dan juga bling-bling gitu loh. Dan untuk temanya sendiri ini kayak Jepang gitu loh. Selain itu, di website resmi Garena juga sudah memberitahukan ya bahwa event top up katana lobby ini akan didirikan pada tanggal 17 Agustus. Di situ kalian hanya cukup top up 200 diamond untuk mendapatkan skin katana terbaru hari ini, yaitu yang bernama Spirit Overseer. Jadi gimana nih, apa kalian tertarik untuk mendapatkan skin katana terbaru kali ini? Coba ya komen di bawah cuy. Oh iya, sesuai janji aku yang kemarin bahwa jika video yang ini tembus 5000 like, aku akan giveaway 3 membership mingguan ya, atau setara dengan 420 diamond. Nah, di sini aku akan umumin ya untuk pemenang giveaway-nya cuy. Aku akan ambil 3 pemenang cuy. Jadi buat kalian yang udah komen di videoku yang ini, kalian wajib simak ya. Siapa tahu kalian menjadi salah satu pemenangnya gitu cuy. Oke, langsung aja kita umumin untuk pemenang giveaway-nya. Langsung aja ya kita acak untuk pemenang giveaway yang pertama. It's so cold outside, I'm alone.